Siapa yang membaca sallallahu ala Muhammad satu kali, Allah Ta'ala akan membuka bagi orang tersebut 70 pintu rahmat. Untuk pemula, silahkan, saya ijazahkan siapa saja yang mendengar suara saya ini untuk menyebarkan di mana saja. Untuk pemula, membaca sallallahu ala Muhammad setiap selesai sholat 5 waktu 100 kali. Kalau sudah bisa istiqamah minimal 40 yauman, tidak boleh kurang, minimal sudah 40 hari. Kalau ingin naik, boleh dinaikkan. Selain sallallahu ala Muhammad 100 kali pada sholat, 500 kali setiap hari diistiqomahkan selama 40 yauman. Kalau ingin naik lagi, dinaikkan 1000 kali siang, 1000 kali malam. Setelah istiqomah 40 yauman, boleh dinaikkan sehari semalam 10.000 kali. Diistiqomahkan 40 yauman, 40 hari lagi, boleh dinaikkan malam 10.000, siang 10.000. Jumlah 20.000. Istiqomahkan 40 yauman, setelah istiqomah 40 hari, boleh dinaikkan 24.000 sehari semalam ala adadil anfas, hitungan nafas kaum sufiyah. Diistiqomahkan 40 yauman, boleh membaca sehari semalam 70.000. Ini hitungan khatir yang dihitung oleh Sayyidi Ibn Arabi. Diistiqomahkan 40 yauman lagi, 40 hari lagi. Ini saya hitung, silakan dicek masing-masing. Kalau keliru ya tolong dibetulkan. 1 menit 60 detik. 1 jam 3600 detik. 24 jam 86.400 detik. Kalau Anda sudah berhasil membaca sallallahu ala Muhammad sehari semalam 86.400 detik, jelas baik tidur atau tidak tetap membaca. Tolong jangan dibantah, ini sudah diamalkan, sudah saya coba sendiri dan sebagian talamiduna ada yang berhasil. Kalau Anda betul-betul ikhlas bertaqarrub kepada Allah Ta'ala dengan salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca dalam hati sallallahu ala Muhammad, jelas latihan pertama pakai suara, setelah jalan di dalam hati, maka tiap detik Anda minimal mendapatkan 10 rahmat kali hitungan detik yang saya sebut tadi. Kalau ini bisa Anda istiqomahkan, tolong diniatkan pahalanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jaminan yang akan diterima orang yang mengikuti suluk yang saya terangkan ini? Jaminannya Allah Ta'ala akan memberikan apa saja yang dia inginkan, fid dunya wal akhirah.